malah buang muka cantik begitu, Mbak. Ditelaktir, Mbak, ya ditelaktir. Makan roti keju. Nah. Dulu mah nggak ngiler-ngiler acan, pas udah nyobain seneng banget. Rotinya enak banget. Iya, harus bisa nabur duit, bisa ada standarnya. Susah ya. Maklum lah, di ganjel ini belakangnya. Kan mau diminum, udah gitu aja. Jadi glowing. HP-nya jahat. Ini kan HP asli, enggak di itu. Apa asli tapi bagus biar kameranya jadi glowing. Tapi musim dingin vitamin C menghilangkan stres daripada banyak pikiran. Selalu ditelaktir nih. Aku dapat 12.200. Aku cuma dapat 1. Itu kurang baik. Satu poin. Aku dari tadi malah tidur jam 1. Belum udah tidur. Habis masih minum susu majikan tidur aja. Buka HP langsung ini mana ketemu tetangga di Subang. Liatin aja ya guys kalau mau. Tahu ini dalamnya keju. Rotinya penuh sensasi. Aku kemarin buang receh-recehnya dikirimin buat kontrol aja. Udah KKN belum lu? Belum. Semester berapa sih? Semester 5. Sama mana sih? Iya, lima sama. Harusnya kan sekarang udah, tapi belum ada itunya. Belum ada keputusan lagi. Kemarin udah bayar 500. Karena anak-anak minta mam, minta lima mama bayar. Sekarang bayar di muka kan? Kan juga belum. Kemarin kan nggak bayar, mah gratis kan dapat beasiswa cuma nambahin 800. Iya, karena udah bayar, tapi belum ada konfirmasi lagi. Bilangnya entah lah, baru juga mau ambekan. Cari duit udah segala macam ya. Yang kita ya, kita punya gaji, kerja, dan nikmati. Tapi cuma bisa nikmati ini doang. Roti aja sekarang, lagi nikmati roti. Juga gratis dikasih. Ya ini juga duitnya duit gratis dari angpau. Berbagi. Aduh liburan balik sendirian ke sasar. Balik lagi ke TMP. Nggak baik daripada liburan yang bilang. Ya. TAT yang mesinnya pulang jam 9, aku mau jam 7. Sampai rumah setengah 7 lah. Itu. Lu aku pulang. Teh turunnya di sini. Iya, kata Teh Ati itu denger-denger kita enggak usah nyebrang. Aku kok nyebrang. Naik bis terus jalan. Lucu juga.
deh, aku tuh lagi di jalan, dia bilang gak bisa jemput kamu, kamu naik taksi cuma 300. Bener aja cuma 300. Dia kan mungkin lihat di Google kan, ini arahnya kemana 300 deh. Nanti kalau ketemu saya ganti duitnya. Gak usah, aku bisa pulang. Ibu yang ngeledek baik. Iya, aku enak banget itu padahal gila. Ada berapa orang? 7 orang ya? Kalau itu ke Nehu mau lihat sakura, nggak tahunya nggak ada. Udah mau musim sakura tuh. Udah ada panas. Sakura kan di situ juga ada. Iya, jauh bisa punya. Jauh. Aku waktu pengen pas 3 hari nggak sih. Pas itu makan ke rumahnya si itu. Ke rumahnya si Yanti. Makan-makan gitu. Kehujanan nongkrong juga. Kalau buat ngasuh anak nggak bakal dapet dia. Mau jaga orang tua neneknya nggak bisa. Neneknya baru umur 70. Kayak, ya kan, kesal tadi ya sama anak majikan. Katanya gini, ini saya kasih uang kamu tuh katanya kasih 80 kemarin. Tadi ngomong, kalau kamu kurang katanya ngasih uang makan belinya katanya minta aja sama bapakku, kata dia gitu kan. Kata saya mah bukan kurang. Mau kamu kasih 70, mau kamu kasih 50 gak apa-apa. Tapi kamu jangan nanyain lagi, kenapa saya kasih uang kamu gak beli makan. Itu kan udah urusan saya, sehat saya. Sekarang kamu kasih 70, saya hari ini gak makan, besok gak makan. Nanti saya ke toko Indo, kata saya belanja. Suka hampir habis 300 lebih, kata saya gitu kan. Belanja sekaligus gitu. Makanya kamu kalau udah ngasih aku 70, udah diam aja mau dibeliin, mau enggak gitu kan. Saya bilang gitu. Kesel aku. Udah lo mau ngomong apa, nanya aku ngomong kayak gitu. Katanya beli makannya sekalian katanya gitu. Ya sekarang kan kalau beli mie kan, tuh aku bilang kan beli mie, beli ini, beli itu habis banyak aku bilang. Nanti kalau aku lapar sih yang nggak beli makan kan aku masih ada mie. Nanti lain kali mie habis kan aku beli lagi gitu kan. Berarti kamu nggak ada beras berapa? Ada. Gak boleh masak. Masak sih boleh, cuma kan enak keenakan. Maksudnya dia beli sayur apa enggak? Ada, tapi kan dia masaknya malam aja. Kalau siang beli dia. Sekarang kalau pagi nggak dikasih, siang nggak dikasih, cuma kasih malam aja. Emang itu nggak ada yang protes kalau kayak gitu? Protes juga bisa. Iyalah. Enggak kan harga pentang dibikin sehari 250. Aku kalau malamnya cuma dikasih makannya malamnya aja. Misalnya gitu kan, aku kalau di rumah sakit 250. Kan majikan kemarin kan aku masak nasi, anaknya itu kan yang kecil problem banget kan. Masak nasi, kata saya biarin saya enggak makan gitu kan. Lagi saya kan masih kenyang, makannya jam berapa ya. Udah gitu aku nggak di majikanku bilang katanya itu telur punya kamu yang beli kan, aku waktu itu beli telur ya. Iya, ya udah nih cuma ngasih 100, ini apa, itu telur kamu saya beli lagi, katanya bilang gitu. Taunya telurnya kok masih ada di itu. Oh berarti ini uang makan aku sore ini kan, sore aku kan bilang nggak makan itu nasinya buat anaknya sama pacarnya kan, jadi aku kan nggak makan nasi gitu. Tapi dia nah tawarin ngasih aja sebulan cukup gambut terserah, yang penting udah sebulan beres kan. Iya kan? Sekarang 70 sehari misalnya ya, uang makan siang aja 70 kan kali 30 hari ya. Ya kan kalau dikasih kayak gitu ketahuan banget gedenya gitu. Kalau ngasih sehari 70 kan gak kerasa. Kadang saya kalau halo, dip,
Dipotoin aja. Nggak ada apa, dibuka. Ya kamu buka itu ada berapa, tapi dipotoin dulu, semuanya ada 50 bungkus. Potoin luarnya, tuh dalamnya kamu hitung. Dihitung gak usah dipotoin lah. Udah. Apa? Paketan. Paket apa 50? Anaknya yang bontot minta ulang tahun dirayain, jadi aku beli paketan. Oh, paketan udah jadi. Paketan di ini. Gedein ongkosnya, masya Allah. Bilang ngirim gak usah pakai yang ekspres, pakai yang biasa aja. Tiba masih lama, bulan 3 ke kakeknya. Dia kirimnya yang kayak gitu. Dari mana? Dari Cilegon. Bayar kuliah, aduh.
bulan ini aku bebas gitu kan. Kemarin kirim 10 juta, ada ngirim 10 juta, kan misalnya 2 juta. Ibu aku bilang, pengen porsi ini, beli. Beli. Kalau nonton TV katanya di teras, katanya ini, katanya banyak dingin katanya. Iya udah beli. Untuk hidup kebahagiaan orang tua. Udah dibeli mami senangan. Ya saya juga belum bisa bahagiain orang tua karena keadaan saya masih kayak gini. Mungkin kalau udah semua beres baru ibu mau ambekan, baru mau ambekan ada lagi. Ya emang ada aja gerak. Saya juga pasti ada aja. Kemarin kan saya itu ya gimana enggak setoran rumah, setoran arisan, setoran kredit. Banyak banget. Aku mau balir lah. Terus bulan kemarin kan anakku itu kan yang lahiran. Terus anak yang kuliah. Bekalnya. Tapi disangkanya tuh kita di sini tuh orang kerja tuh disangkanya teh duitnya banyak bae, disangkanya teh bank. Tuh uang tinggal ngambil kayak gitu. Aneh, kesalahan orang gitu. Anehnya uang. Padahal kita di sini kerja ya 24 jam jungkal-jungkalik belum tentu menikmati. Iya, kita porsi ini. Buyutnya. Ini rumahnya baru. Ini ke ibu apa nenek? Ibuku masih muda, umurnya 55. Masih muda sebenarnya. Cuma dia apa capek dibikin sendiri, usaha sendiri, ngeriditin apa sendiri, buka toko sendiri, bikin rumah sendiri. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya, dalam rangka mencapai 1000 subscriber, saya akan mengadakan giveaway 1 buah kerudung dan uang tunai 200.000 untuk 5 orang pemenang. Persyaratannya baca berikut ini. Woi. Opo? Biaki na. Ya hoi cha ma. Ya hoi cha ma. Wah, terima kasih ya haha.